Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Joko Anwar emang gagal masuk nominasi FFI sebagai sutradara terbaik buat karya horor masterpiece-nya Pengabdi Setan 2. Desain produksi film tersebut emang gokil sih. Kupikir belum ada yang bisa mengimbangi niatnya produksi Pengabdi Setan 2 kemarin. Dan setelah bertemu dengan film Kodrat, selamat datang juara utama film horor terbaik tahun ini, versiku. Film horor Indonesia dengan konsep yang lebih segar, lebih mencekam, lebih membuat tidak nyaman. Seriusan, men. Sebelum kulanjutkan ke ulasan lengkapnya, menjawab pertanyaan kalian, apakah film ini cukup mengganggu buat penonton non-muslim yang mungkin akan asing dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang diucapkan dari awal sampai akhir film? Jawabannya tergantung. Tapi sejauh mata memandang, melihat respon penonton yang aku yakin ada ragam agama di dalamnya, semuanya sangat-sangat menikmati film ini. Oke, sekarang kita lanjut ke ulasannya. Film ini mengisahkan Ustadz Kodrat yang diperankan Vino G. Bastian yang dihadapkan kematian tragis istri dan anaknya. Kematian yang tidak wajar akibat ulah iblis. Dirinya pun demikian, sejak mengalami mati suri, Kodrat pun kembali ke sebuah pesantren tempat dirinya pernah menimba ilmu agama. Dan yang tak diduga-duga, kampung di lingkungan pesantren tersebut ternyata dihadapi kejadian di luar nalar. Orang-orang mati kerasukan, ladang-ladang gagal panen. Kodrat yang semula dikenal sebagai ahli ruk Kiah pun mencoba membantu salah satu anak yang kerasukan. Dan sejak itu rahasia terbesar dari semua tragedi mistis di kampung dan juga yang pernah dialami Kodrat pun terkuak. Pernah merasakan nonton film horor, rasanya pengen cabut dari sana tapi nggak mau karena sadar udah beli tiket. Lumayan loh uangnya. Sepanjang nonton itu kayak benar-benar ikutan ngucap dan itu semua dimulai sejak adegan pertama. Iya. Sebuah pengalaman menonton horor paling berkesan tahun ini. Film yang mungkin dianggap beberapa orang akan jadi tema yang kurang bisa dinikmati banyak penikmat film horor, atau mungkin terlalu sensitif. Meski yang terlihat, semua orang setuju buat menobatkan Kodrat sebagai horor terbaik dengan konsep dan cerita paling fresh yang pernah dibuat perfilman horor lokal, tentunya untuk tahun ini ya. Apa sih yang harus dijelekkan dari film Kodrat ini? Hampir nggak ada. Produksi film horor terniat dan terbaik tahun ini. Visual, scoring, editing, naskah, sampai para pemain. Sulit untuk mencela film karya Charles Gozali ini. Ya, ini adalah film yang matang dan tepat dirilis sekarang. Ketimbang harus gontok-gontokan dengan film horor lokal yang beberapa bulan kebelakang kayak mepet-mepetan pengen show off bareng-bareng. Di kolom komentar beberapa video reviewku ada yang bilang, Vino G. Bastian mulu, bosen banget, apa nggak ada aktor lain? Sini, tonton dulu film ini. Dan masih pantaskah teman-teman menganggap dia tidak cocok dapat peran yang bagus? Bahkan ini adalah kesempatan emas, dapat tandeman bininya sendiri, Marsha Timothy. Setelah sekian tahun penantian, akhirnya keduanya beradu peran di film yang sama. So, apa yang terlihat? Aku cuma melihat dua orang yang berbeda. Lupa banget sama mereka di kehidupan nyatanya itu siapa. Yang ku tahu dan yang ku ingat adalah mereka tampil sempurna di film Kodrat ini. Kemudian ada Randy Pangalila, maaf agak sedikit spoiler, ya dialah sosok antagonis yang berhasil disimpan sangat rapih. Sampai akhirnya sebuah adegan berkelas yang demi apapun gak pernah kulihat begini di film-film horor lokal, kecuali emang genrenya thriller gore. Ya, Kodrat pas banget ditempatkan sebagai film dewasa, film yang emang punya segmentasi penonton khusus. So, jangan sekali-sekali kau bawa anakmu ke bioskop, bodat. Bukan ngajarin ya kawan-kawan, tapi kalau ketemu sama manusia yang kayak begitu, tegur keras aja, tabok aja kalau bisa. Ya, sayang sekali Kodrat tidak tayang sebelum pemilihan nominasi FFI berlangsung. Mungkin saja ini akan jadi pemenang film dengan banyak nominasi. Serius, aku yakin banget sih. Film Kodrat sudah tayang per 27 Oktober 2022 ini, so ramaikan di bioskop.
Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya. Kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.